Merdeka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Merdeka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Merdeka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Merdeka Printing Brothers solusinya. Sore pada datang ya? Nanti, bulan berapa? Fotoin lah. Ini sore grup pak, yang pada kesini pak. Kang Yosep. Cicip aja. Aduh, dia minta ya. Dibilangin mira enak kocak. Thank you.
Pergantian pemain. Pergantian pemain sih dari LDC. Masuk Romal nomor 17, keluar Bayu nomor 12. Lagi-lagi, naik.
23 bahaya, 23. Lakukan tenang penalti kali ini dari Bunga Satria. Nomor 79 ancang-ancang di sana, langsung ke depan, langsung bisa. Saja dan gol. Bunga Satria menambah kedudukan menjadi 2-0. Masih Bunga Satria, nomor 4 kali ini, sektor tengah, Saben ke-7. Balik ke kiri masih Bunga Satria. Bunga Satria membangun serangan kali ini dari sudut kiri. Masih terobosan kali ini, balik kali Bunga Satria, nomor 18 kali ini. Langsung ke depan, masih meninggalkan lapangan. Masukkan tendangan pojok saja untuk Bunga Satria. Balik Bunga Satria kali ini untuk menonton dan motor arah dipindahkan, jangan di bawah jalan karena mengganggu lalu lintas. Untuk yang jalan, tolong mas pinggirin motornya mas. Masih Bunga Satria di sana. Pindah ke sisi belakang kali ini Bunga Satria, tenang saja back dari Bunga Satria nomor 7 ini. 13 kali ini masih melawan dalam MSI, bangun sana, ada Rido di sana. Masih Rido, langsung ke depan. Bahaya apakah dari lawan dalam MSI Rido ini. Masih Bunga Satria lagi, terobosan kali ini diamankan saja oleh Broto. Pergantian pemain dari Labuan Dalam FC, keluar nomor 19 Taki, masuk nomor 86 Dirga. Balik Bunga Satria kali ini, bangun serangan lagi dari sisi kanan. Bunga Satria langsung ke depan. Melenceng saja bola dari Bunga Satria. Untuk official dari Daitman FC, untuk ke meja panitia. Bali, Bunga Satria lagi, bangun serangan dari sisi tengah kali nomor 4. Ada Rido di sana, sampai dibayang oleh Rido. Ada nomor 86, Bunga Satria kembali lagi ke belakang. Langsung ke depan lagi nomor 18 tadi maksudnya, direbut kembali oleh pemain LDC. Masih di sana, salah pengertian apakah dari LDC.
Lawan serangan lagi, Tuna Satria. Malah berpengalaman 15 kali ini. Mulai berkait sisi kanan kali ini, Tuna Satria baik kali. Langsung saja Tuna Satria. Oh, diblok oleh bantai sangat tinggi ini dari Robon Alamesi, Adi. Masih, Tuna Satria lagi. Nampaknya mengobrak abrik pertahanan dari Labuan Dalam FC Tuna Satria. Pelanggaran saja Tuna Satria. Pendek saja Tuna Satria nomor 13. Lebar ke tengah kali ini, Tuna Satria masih dengan obong beberapa, sunting, bahaya sekali nampaknya dari Tuna Satria ini. Masih Tuna Satria, langsung ke depan, bola melenceng di sisi kanan gawang dari Labuan Dalam FC. Dari kanan ke... Bali, salah pengertian lawan dalam usia dari itu di sana sisi tengah nomor 20 kali ini lebar ke sisi kanan ada Dirga, masih Dirga di sana berubah pembenami. Salah pengertian Dirga kali ini. Bali, LDC di sana. Ada Sugeng, dipengpeng oleh Sugeng. Tuna Satria lagi, shooting saja. Dan baik sekali, ada Ucok di sana, ditangkap saja. Dirga, langsung ke depan, tapi yang ketuju. Bali ada Pajar, Pajar kali ini. Lebar ke sisi kiri, ada Ace. Ace nomor 18, langsung ke depan, tapi yang ketuju ada Dirga. Pak sekali masih Dirga di sana. Buta kati, lepas saja Dirga. Bahri maksudnya. Bahri maksud saya tadi. Mirip dong. Baju siapa yang mirip? Bodo amat, retret. Masih LDC bangun serangan lagi. Mengejar ketinggalan kali dari LDC. Masih ada Pajar di sana. Direbut kembali oleh Tuna Satria. Ada Sugeng, bola meninggalkan lapangan. Nasihkan lapangan ke dalam untuk lawan dalam FC dari Sugeng di sana. Sugeng kasih ke Berta. Berta, penerobosan kali ini baik kali ada Pajar di sana, 25 Pajar di sana. Masih Pajar, otak atik. Umpan closing maksudnya, sampai di 7. Melenceng saja bola dari Rido. Tangkap saja oleh kiper dari Tuna Satria ini. Bali, Tuna Satria. Depaja di sana. Lawan dalam mesin Roma kali ini. Mas Roma pendek saja. Ke sisi kiri kali ini ada Pajar. Terobosan saja Berta. Berta masih di sana, ada Berta. Bingung dia di sana. Masih Berta. Ada Roma shooting ke depan. Bola cukup tinggi. Shootingan dari Roma Kameru. Dalam gawang saja untuk Tuna Satria. Pertandingan selanjutnya antara Daiman FC versus Bina Remaja. Bali. Dan lemparan ke dalam untuk lawan dalam FC, ada Dirga di sana. Roma, pendek saja Roma ke belakang Aceh. Aceh langsung ke depan. Baik ada Rido di sana nomor 2 ini. Masih Rido tengah tinggi di sana. Rido. Rido sampai di 7. Masih Rido. Baik sekali Rido, melenceng saja di Mister Gawang dari Tuna Satria.
Dirga di sana, baik sekali Dirga. Roma kali ini masih Fajar. Baiklah, berkomunikasikan ada Sugeng di sana. Masih Dirga di sana. Siapa yang ditunggu? Salah pengerjaan kali ini. Direbut kembali oleh pemain Tunas Satria. Tunas Satria membangun serangan kali ini. Baik sekali nomor punggung berapa ini? Nomor 19. Lebar ke kanan. Masih bermain dia. Tunas Satria ada Ace di sana. Dihalangi oleh Ace. Masih Tunas Satria lagi. Bangun serangan dari sisi tengah kali ini. Pelanggaran saja untuk Tunas Satria. Bali LDC mendapatkan bola, lebar saja ke depan, ada Berta di sana, Bali ada Ace, masih tetap super kali ini, masih super di sana, berapa dia, direbut kembali oleh pemain Tunas Satria. Penonton lemah saja kali ini dari pendukung Labuan Dalam FC. Ayo Bibu, mana suaranya? Kali ini nomor 93 masih di sana, tengah-tengah di sana masih nomor 93 sampai di situ. Lebar ke kiri saja jauh sekali. Masih didapatkan oleh pemain Tunas Satria. Nomor 14 kali ini lebar saja ke tengah, langsung ke depan sampai di situ. Umpan sia-sia nampaknya dari Tunas Satria. Tidak ada yang dituju. Kembali masih Ace di sana, bau serangan langsung ke depan. Apa ada Bahri di sana? Masih ada peluang dari Bahri kali ini. Bahri shooting asing dan lebar ke sisi kiri dari gawang Tunas Satria. Shootingan dari Bahri ini kasih lagi. Masih mengejar ketinggalan kali ini Labuan Dalam FC. Pelanggaran saja dari Tunas Satria. Langsung sana, tengah-tengah. Kabel ketujuh, ke depan, baik sekali. Apakah tidak ada yang ketujuh tadi? Menghasilkan dengan gawang saja untuk Tunas Satria. Waktu masih berjalan sekitar 80 menit waktu normal. Ada simbol di sana dari sisi kiri Labuan Dalam FC. Fajar kali ini masih dari itu. Itu kembali lagi ke Fajar. Rebut dia masih di itu. Pas sekali lagi dengan Satria. Masih shooting saja dengan Satria. Bola sangat tinggi kali ini. Ketikan dari Tunas Satria. Nomor 14 ini. Usai sudah babak kedua antara Labuan Dalam FCA dan Tunas Satria. LDC Tua Manua. Kedudukan dipimpin oleh
Gunasatria 2-0.